Tawan kekal pengeluaran makanan TKPM Araku di Tasik Gelugur bukan sahaja antara 5 TKPM terbaik di negara ini tapi juga bertaraf 5 bintang mengikut penarafan projek Jabatan Pertanian. Ladang pertanian berkenaan seluas 80 hektar mula dibuka pada 2006 membabitkan kerjasama Jabatan Pertanian dan Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda kini menjadi pusat pengeluaran sayuran utama di seberang perai utara SPU. Malah 32 peserta yang mengusahakan pelbagai tanaman di ladang berkenaan termasuk 9 ladang kontrak di bawah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA meraih pendapatan antara RM3,000 hingga RM20,000 sebulan. Pengarah Pertanian Pulau Pinang Muhammad Muhaimin Ibrahim berkata berikutan pencapaian memberangsangkan terutama dari segi pengeluaran sayur-sayuran di TKPM Arakuda diberi taraf 5 bintang. Penarafan 5 bintang TKPM Arakuda kita dah dapat sebelum ni dan alhamdulillah dia lebih kepada prestasi pengeluaran dan juga hasil lah. So kita so far masih 5 bintang lah. Antara tanaman diusahakan ialah bayam, bendi, jagung, kacang tanah, kangkung, terung dan timun bangla atau dikenali sebagai putul dalam kalangan warga Bangladesh. Menurut Muhammad Muhaimin, selain Arakuda, TKPM lain ialah ladang Mayfield Tasik Gelugur yang baru diusahakan dan Agropark Juru. Untuk cadangan masa depan kita tu, kita akan tumpukan di TKPM Mayfield yang mana keluasannya lebih kurang dalam 300 ekar. So di situ ada integrasi tanaman. So masih ada kawasan yang masih available untuk masuk dan belum dibangunkan. Berikutan kekurangan tanah pertanian, Muhammad Muhaimin berharap TKPM Arakuda dikekalkan sebagai kawasan pengeluaran sayur-sayuran utama di Pulau Pinang. Sementara itu, peserta TKPM Muhammad Nur Abdul Aziz berkata ia mengusahakan tanaman serai, jagung dan kacang tanah di ladang berkenaan sejak ia mula dibuka pada 2006. Pendapatan lebih kurang dalam RM3,000 lebih sebulan. Lebih kurang itulah. RM3,500. Lebih kurang itulah. Pakai buat kerja sendiri. Peserta lain, Maharam Muhammad Tahir pula menyeru anak muda agar mengambil peluang disediakan Jabatan Pertanian kerana tanaman sayuran mampu memberi pulangan lumayan jika diusahakan secara serius. Saya galakkan orang-orang muda yang mana tak ada kerja, cubalah dalam bidang pertanian. Sebab bidang pertanian ni, kalau kita buat kena gaya, menguntungkan.